seorang lagi ulama Nusantara yang banyak menyumbang kepada pembangunan Islam di Malaysia, dilantik sebagai Profesor Adjung Fakulti Pengajian Islam, Universiti Malaysia Sabah. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid menerima watikah pelantikan itu disampaikan Timbalan Naib Chancellor UMS, Profesor Dr. Syahril Yusof dan disaksikan Exco Hal Ehwal Islam Sabah, Datuk Dr. Arifin Arif di Pusat Islam UMS di sini. Selain beliau, seorang lagi ulama tersohor Nusantara yang juga penceramah terkenal Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad turut dilantik sebagai Profesor Adjung di fakulti sama di UMS sebelum ini. Kerajaan Negeri Sabah merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada yang dimuliakan Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid yang telah datang ke Sabah untuk jauhlah dakwah beliau, dan hari ini beliau dapat datang ke UMS, dan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada UMS yang telah dapat melaksanakan program dengan jayanya. UMS juga telah melantik beliau atau tokoh ilmuwan dan pendakwah terkenal ini sebagai salah seorang Prof. Adjung di UMS, dan mudah-mudahan besar manfaatnya untuk UMS dan negeri Sabah. Sementara itu, Habib Ali Zainal Abidin ketika ditemui menyifatkan pelantikan itu sebagai satu penghormatan yang pada masa sama adalah satu amanah besar yang perlu dipikul sebaiknya. Dengan hati yang amat gembira atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menerima anugerah sebagai Profesor Adjung daripada Universiti Malaysia Sabah, dan ini satu penghargaan, pada masa yang sama adalah satu amanah yang saya pikul untuk diterjemahkan tanggungjawab penghargaan ini dengan kesinambungan silaturahim antara saya dan juga pihak UMS di dalam meningkatkan kualiti pendidikan, ilmu dan juga dakwah melalui khidmat pengajian yang diadakan di UMS secara khususnya dan juga di negeri Sabah secara umumnya. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak UMS, kepada Chancellor, Naib Chancellor dan kepada semua pensyarah, kepada Ketua Dekan Fakulti Islam atas anugerah ini, dan ucapan terima kasih juga kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah yang dalam hal ini dihadiri oleh yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin, dan ini adalah satu kerjasama yang sangat baik antara pihak pemerintah dan pihak universiti di dalam meningkatkan kualiti pendidikan dan keilmuan.